إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة أيها المسلمون marilah kita meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal dengan iman dan ketakwaan yang sebenar-benarnya, iman dan ketakwaan yang jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shalihin, dan jadilah kalian, berkumpullah kalian bersama orang-orang yang jujur iman dan takwanya. Iman dan takwa sebagaimana diartikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, taqwallahi haqqa tuqatih, ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, ayyutha'a fala yu'sa, yaitu menaati Allah dan tidak maksiatinya, au yuzkar fala yunsa, senantiasa ingat Allah dan tidak melupakan Allah, au yushkar fala yukfar, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat pada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat berada di atas jalan yang lurus, di atas jalan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, radhiyallahu anhum ajma'in. Ayuhal muslimuna rahimani wa rahimakumullah. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat sebuah fenomena, sebuah keadaan yang membuat Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang berkaitan dengan masalah tersebut. Fenomena tersebut adalah keberadaan sebagian manusia yang mereka masuk Islam, memeluk agama Islam, bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, dan bahwa Muhammad adalah rasul dan hamba-Nya. Mereka masuk Islam tetapi hanya berada di pinggiran, menjadi muslim tapi muslim yang level pinggiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf, fa in asabahu khairun yatma'annu bi, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Di antara sebagian manusia ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala ala harf, berada di pinggiran. Fa in asabahu khairun yatma'annu bi, apabila mereka mendapatkan kebaikan, rizkinya lancar, usahanya lancar, karirnya lancar, keluarganya sakinah, maka dia berpikir agama ini benar dan dia tetap dalam keislamannya. Wa in asabathu fitnah, namun ketika ditimpa fitnah, ditimpa ujian, ditimpa cobaan, karirnya merosot, rizkinya seret, hidupnya sulit, inqalaba ala wajhi, dia berbalik arah ke belakang, menjadi berbalik arah sebaliknya.
khasirat dunia wal akhirah, orang-orang seperti ini rugi dunianya dan akhiratnya. Dzalika huwal khusrul mubin, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Berkaitan dengan ayat ini, ikhwatul iman, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan sebuah kisah tentang orang-orang yang datang ke Madinah Al-Munawwarah untuk masuk Islam. Mereka berpikir benar atau tidaknya agama ini, bagus atau tidaknya agama ini diukur dengan mata dunia. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana ar-rajul yaqtumul Madinata." Sebagian manusia ketika itu datang ke Madinah Al-Munawwarah. Fa in waradat imra'atuhu gulaman, apabila di Madinah istrinya melahirkan seorang anak, wa natijat khayluhu, atau kudanya beranak pinak, qala hadha dinun salih, mereka mengatakan ini agama yang bagus. Wa in lam tarid imra'atuhu wa lam tantaj khaylahu, qala hadha dinun su, tetapi kalau istrinya enggak melahirkan, lama enggak dikaruniai anak, kudanya enggak beranak pinak, hartanya sedikit, mereka mengatakan ini agama yang jelek. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang seperti ini dengan muslim kelas pinggiran, muslim yang level pinggiran. Mengapa disebut demikian? Karena dia tidak serius menjadi seorang muslim, tidak serius dalam beragama. Dan orang ketika tidak serius dalam beragama, maka dia akan mudah sekali keluar dari agamanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sehingga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang seperti ini ala harf, ada di pinggiran, sedikit lagi masuk, sedikit lagi keluar, keluar dan masuk dengan mudahnya hanya karena standar dunia. Ayuhan muslimun, di antara fenomena yang dapat kita lihat saat ini, banyak orang dengan mudahnya keluar masuk agama Islam karena dia tidak mendapatkan keuntungan dunia, dia tidak mendapatkan keuntungan materi dari agama ini. Dia mungkin dipengaruhi oleh pemikiran yang lain, atau oleh agama lain, atau karena faktor ekonomi, kemudian dia pindah agama dengan mudahnya. Orang-orang seperti ini adalah contoh di mana dia beragama Islam tetapi hanya berada di pinggiran. Ayuhan muslimun, dalam konteks yang lebih luas, kita bisa melihat banyak orang yang tidak serius ketika dia memeluk Islam. Dia seorang muslim, namun dia tidak perhatian terhadap apa kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan seorang muslim. Wudu tidak mengetahui, salat tidak mengerti, mandi wajib tidak mengetahui batasan-batasannya. Yang dia tahu namanya hidup yang ngurusi dunia saja. Dalam pikirannya hidup itu intinya bagaimana bisa makan, bagaimana bisa tidur, bagaimana punya tempat tinggal. Kalau hanya sebatas ini saja, maka apa bedanya manusia dengan hewan? Sebagai seorang mukmin, kita mengetahui bahwa hidup ini tidak hanya sekali. Ada kehidupan yang kedua yang menanti kita, yaitu darul jaza, negeri pembalasan. Kehidupan kedua yang tidak ada lagi kesempatan beramal, yang ada hanyalah hisab atau perhitungan. Kesempatan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal hanyalah dunia ini. Dunia darul aman, akhirat darul jaza. Oleh karena itu seorang muslim wajib menyadari bahwasanya kita beragama dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang punya agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim halifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami perintahkan, kami wahyukan kepada wahai Muhammad, "An ittabi' millata Ibrahim halifa." Ikutilah ajaran Ibrahim, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, yaitu agama Islam ini. "Wa ma kana minal musyrikin," dan Ibrahim sekali-kali bukan orang-orang yang musyrik. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, karena itu jangan sampai setelah kita berikrar syahadat, kita bersyahadat bersaksi bahwa kita ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, namun kita menjadi muslim yang level pinggiran. Jangan sampai kita menjadi muslim kelas seperti ini.
karena berarti kita sedang tidak serius untuk menjadi seorang muslim. Ada juga orang-orang yang berhijrah, meninggalkan yang haram, dulunya tidak kenal agama, sekarang berhijrah, walhamdulillah, dulunya akrab dengan maksiat, sekarang menjadi orang yang taat, dulunya tidak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab yang panjang, dulu mendapatkan uang dari hasil riba, sekarang bertaubat dari riba. Kemudian datanglah ujian hidup. Ketika dia sudah berhijrah, ekonominya seret, gak lancar-lancar amat. Kehidupan keluarganya biasa-biasa aja, gak ada perubahan. Kemudian dia meninggalkan ketaatan yang dia jalani. Dia kembali ke kehidupan namanya, karena gak kuat menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dia menganggap setelah berhijrah kok malah susah hidupnya, setelah taat kok malah berat hidupnya. Orang-orang seperti ini juga termasuk cakupan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, fa in asabahu khairun itma'anna nabi. Kalau dia ditimpa kebaikan, kesuksesan, kelancaran hidup, maka dia tenang di atas agamanya. Wa in asabathu fitnah, kalau ditimpa ujian, ditimpa kesulitan, in qalaba 'ala wajhi, dia berbalik ke belakang. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li syanih, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ulil bayanin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak ada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merugikan manusia. Tidak ada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghancurkan kehidupan hamba-hambanya. Standar kebenaran, baik buruknya perbuatan hamba, tidak bisa diukur dengan dunia. Ketika seseorang berpegang pada kebenaran, kemudian kondisi dunianya tidak baik, maka bukan berarti apa yang dia pegang itu buruk. Sebab benar atau salah, baik atau buruknya sebuah ajaran, tidak dinilai dari kondisi dunia yang dialami penganutnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia kepada makhluk yang ia cintai dan juga kepada yang tidak ia cintai. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan kesempurnaan agama kecuali hanya kepada hamba-hambanya yang ia cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia kepada siapapun, baik yang ia cintai maupun yang tidak. Wa la yu'tid iman illa man yuhibbu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan keimanan, tidak mengaruhi hidayah, kecuali kepada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mari kita bertekad di tahun 2024 miladiah ini, jangan sekali-kali mau menjadi muslim yang level pinggiran. Jadilah muslim yang seutuhnya. Udkhulu fis-silmi kafah, masuk ke dalam Islam dengan kafah, dengan seutuhnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sedikit yang kami sampaikan, semoga ada manfaatnya dan beriring dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلن كلماتك إلى يوم الدين.
اللهم انصر عبادك الموحدين خاصة في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان يا إله العالمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين من اليهود والنصارى والملاحدة والزنادقة. اللهم فرج جمعهم وشدد شملهم واجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.